kita udah well prepare dengan semua. Jadi kalau misalkan kurang, ini gue pakai sweater dan juga nanti akan ada jaket lagi yang windbreaker. Di samping itu kalau masih kurang hangat juga, gue bawa kain tenun. Jadi itu lumayan ngangetin badan. Pokoknya itu sih, jangan sampai lo nganggep ringan ataupun nganggep sepele kalau ke tempat-tempat yang mungkin lo belum pernah ataupun jarang lo kunjungin. Oke? Sekarang kita lagi nunggu driver. Nah, sekarang kita udah siap-siap masuk ke mobil. Jadi kita udah dijemput sama mobilnya. Kita on the way ke Bromo. Oke, ini mobilnya. Nah, jadi sekarang ini kita lagi break sebentar karena kita masih nunggu peserta Bromo lainnya. Jadi di elf belakang gue ini itu untuk kapasitas 11 orang penumpang dengan satu driver, total sih 12 orang. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih mas. Mas, ini mas. Ya. Kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Kira-kira dari sini tuh ke Bromo itu berapa jam? Kita untuk ke sampai base camp kira-kira 40 menit. Dari base camp untuk ke sunrise pointnya sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam. Oh, berarti dari sini kita ke base camp dulu ya? Iya. Dari base camp itu dari sini sekitar 40 menitan. 40 menit. Lalu kita ganti mobil. Pakai jeep. Pakai jeep ya? Iya. Kemungkinan kita bisa pakai jeep yang 12 orang sekaligus ya? Iya, bisa ada yang 6, yang 10, sama yang 12. Oh, keren, keren, keren. Berarti total itu dari sini ke Bromo atas sekitar 2 jam. Sekitar jam jatuh. 2 jam 40 ya? Iya. Oke. Okay. Pak Soleh ini driver dari kota sampai ke base camp. Iya. Oke, okay, Sobat Weekend. Ya. Kita masih nunggu. Masih ada di sini 2 dan satu lagi 2. Total ada 11 orang. Ya. Stay with us. Kita sudah nyampe. Good morning. Dan sekarang itu udah hampir jam 1, tepatnya jam 12.50. Kita udah sampai ke base camp. Kita istirahat dulu nih di sini nih. Nanti kita akan ganti pakai jeep. Nah, ini dia. Sini, Jo. Atau di sini, Jo. Di sini. Yang kita di sini, oke. Okay. Nah, sebelum naik, kopi dulu guys. I know. Sebelum mau naik. Kemarin kita sempat berjalan dari Kalimantan. Disebutin nama siapa satu-satu? Dewi. Dewi. Vivi. Vivi. Fiona. Fiona. Hi, Eric. Nah, sekarang kita udah siap-siap buat naik nih. Udah pakai jaket dari double. Masukin dalam. Kita siap ke dalam. Udah siap semua. Oke, kita akan sudah. Nah, sekarang kita udah mau on the way ke atas, ke Bromo. Ini jeepnya. Ready guys. Ready guys. Ready. Kita udah mulai ke penanjakan Gunung Bromo. Strong guys, jeepnya guys. Strong. Check it out. Jadi ini adalah perjalanan menuju ke atas guys. Jalannya setapak, mungkin hanya bisa untuk satu mobil lebih leluasa, tapi kalau dua mobil mungkin harus nepi dulu ya ke kiri dan ke kanan agar bisa lewat keduanya. Tiket Bromo. Lanjut.
apa enggak tuh. Sekarang kita udah sampai nih di atas dan siap trekking nih. Nah, kita udah sampai di puncak dan kita minum kopi dulu. Kopi cappuccino itu di sini cuma harganya berapa tadi? 7.500. Benar enggak, Bu? Iya, 7.500. Tuh. Si Ibu jualan setiap hari di sini ya, Bu ya? Setiap hari, Mas. Iya, kopinya. Siap. Ini tehnya, kalau kamu manis minta gula ya, Mas. Saya ini, Bu. Energen. Energen yang mana, Mas? Jahe. Jahe. Uang pas enggak ada? Gak enak, Bu ya? Yang jahe, Mas. Yang jahe. 2.000, 7.000 aja enggak apa-apa, Mas, kalau enggak ada. Benar. Iya. Tak kembaliin 5.000. Punya baik, guys. Bu, siapa pun namanya, Bu? Nama saya Bawon, Mas. Oh, Bu Bawon. Terus pun, Bu? Iya. Oke, kan kita ke atas lagi, guys. Ini kopinya. Mantap. Nah, itu tuh. Udah pernah sampai di summit. Ini juga nih. Ini sakti mandraguna nih, cuy. Caranya pendek, cuy. Udah gitu pakaiannya tipis, lembar. Halo Sobat Weekend, jadi tepat di belakang gue itu udah mulai sunrise, tapi gue masih belum kelihatan, masih silhouette. Nah, kalau lo lihat, itu dia. Sekarang ini tepat jam 4.50. Oh my God, lihat itu tuh. Udah bagus lah tentu. Keren ya? Keren banget, guys. Tapi dingin ini gak ada ampun. Oh guys, gokil, keren banget. Kita mau pindah spot, cari spot foto ataupun di sana mereka. Nah, ini jadi kalau foto di sini kita dapat spotnya itu, nah itu dia. Keren banget. Tuh guys, bagus banget kan? Sobat Weekend. Nah, sekarang itu udah gak terlalu dingin lagi. Halo. Jadi teman-teman masih foto-foto dan nikmatin matahari pagi di sini. Gokil. Dan
The view is wonderful. Wah, sobat weekend, sekarang kita turun lagi ke bawah. Kita ke destinasi yang berikutnya. Sekarang kita katanya boleh sombong karena nggak dingin kayak tadi. Yang lain pada sombong. Udah nggak pakai apa namanya scarf lagi. Terus gue bisa lari-larian, cuy. Lari. Lihat. Jadi total anak tangga di sini tuh ada berapa anak tangga ya? 256 anak tangga. Nah, berhubung ini gue bakalan turun sampai ke bawah. Jadi sampai ketemu di bawah. Nah, sekarang gue ini udah sampai di pasir Lebisik. Keliling kita itu semuanya bisa dibilang bukit ya. Keren banget. Nah, itu dia tuh kawannya tuh. Dari sini, karena mobil kan udah gak bisa masuk ke sana, kita bisa cari alternatif lain, yaitu dengan menggunakan kuda. Kalau lo yakin mau naik ke kawah tapi gak mau jalan, ya better lo naik kuda sih. Karena jalannya itu dari sini, dari tempat gue sekarang ini sampai ke kawah itu sekitar hampir lebih kurang ya 5 kilo. Jadi kalau lo gak mau capek, better sih ya naik kuda. Nah, ini di samping gue tuh lagi ada yang foto di atas jeep. Gue mau foto di pak kuda aku guys, kayak gitu. Nah, sobat weekend, jadi tadi gue udah sempat nyobain naik kuda, terus gue sempat ke ke kawahnya juga. Walaupun udah pernah, tapi kalau ke tempat destinasi yang indah banget kayak gini, kayaknya nggak ada bosannya sih kalau gue ya. Jadi keren banget sih menurut gue sih. Kenapa gue pakai ini? Karena tuh ngebul banget tadi ya. Dan kalau lo lihat pemandangan di sekitarnya tuh, wah gila. Gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, keren banget. Sumpah, gue kasih lihat sekitar yang ada di sini. Nah, itu dia. Keren banget, guys. Ini adalah savananya yang ada di Gunung Bromo. Kalau untuk spot foto sih ini the best banget.
langitnya biru dan dikelilingi oleh bukit ataupun gunung di sekitarnya. Ini mungkin bisa dibilang bukit Teletubbies-nya Bromo ya di belakang gua. Oke. Gua akan kasih lihat lu landscape di sekitar sini. Dari sini kita kayaknya bakalan siap-siap buat balik juga. Udah terlalu siang dan kecapean. Masukan dari gua ataupun saran dari gua buat pengunjung yang datang ke Bromo, tuh lihat ya, sampah please dong jangan kayak begini nih. Nih, kelihatan nggak? Tuh, aduh, gua benci banget kayak begini nih. Sampah dibuang sembarangan. Nih, kamu lihat nih, masukin dulu kantong kayak gini ya. Hah, masukin kantong, simpen dulu. Sampai nanti lu ketemu tempat sampah. Segini dulu dari gua. Sampai ketemu lagi di video vlog berikutnya. Ciao, ciao.